Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi menuju sahur teman-teman semua. Apa kabar? Sudah sehat semua ya? Apakah ngantuk? Yes. Lumayan. Ya. Good morning. Halo. Halo Bung Azmi, Kunekun, Uda, Arci, Rapip, Azuri, David, Blizzard, Ucing Iber, Waboy, Pianmu. Aku nungguin Rabu Bergindang. Iya, tadi karena harus ada yang dikerjakan guys, jadi gak bisa jadi Rabu Bergindang tadi ya. Sempat harus ngurusin konten dari Repsul. Malam Ayah, malam juga Bung Azra. Sahur apa hari ini? Kalian peduli banget gue ya. Kalian hari ini sahur apa? Hah? Ini baru bangun apa gak tidur? Jadi tidurnya tuh kalau bulan puasa tuh keputus-putus cuy. 2 jam tidur, 1 jam tidur. Jadi kayak tidurnya tuh jamnya aneh-aneh. Tuh ditanya tuh Ucing Iber, gimana udah sembuh apa belum bro? Kata dia. Oh by the way, sekaligus gue mau ngasih update buat kalian dari donasi yang kemarin. Kekumpul totalnya itu seluruhnya adalah 9 juta ya, kurang lebih. Jadi ada, jadi total dari donasi dari traktir itu sekitar 8 juta something. Terus dari offline tuh ada yang 300 ribu. Terus satu orang lagi mengatakan pokoknya berapapun jumlahnya buletin ke 9 juta katanya. Jadi kekurang yang 8 koma ditambah 300 ribu, kurangnya berapa buletin ke 9 juta. Oke, akhirnya jadi total di kurang lebih 9 juta. Dan Archie juga sudah mulai progres untuk ngasih, kemungkinan insya Allah di hari Jumat mungkin udah progres pertama untuk dibagikan. Tapi juga ternyata alhamdulillah di hari Jumat itu juga kita kedapatan satu berita baru. Jadi untuk Arci sendiri itu kurang lebih akan memakan biaya kurang lebih sekitar 5 juta untuk, tapi nanti hitung-hitungan tepatnya nanti akan diberitahu sama Aci yang nanti kita bakal posting di Instagram. Ditambah satu lagi kita akan sama juga buka di panti asuhan, buka di tempat anak yatim. Dan itu pun berbuka puasa plus ditambah mushaf Quran dan sajadah, tapi di daerah Jambi ya. Di daerah Jambi. Jadi alhamdulillah yang satu di Depok, satu di Jambi. Terima kasih yang pasti yang satu Arci, yang satu Angga ya. Itu teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Nanti yang pastinya untuk detail dan segala macamnya itu nanti akan diposting, atau mereka akan memberikan dari tempat apa barangnya, terus biayanya berapa. Jadi tidak ada sama sekali uang yang tercecer ya. Alhamdulillah, semoga berkah semuanya. Alhamdulillah. Kami boleh ikut datang nggak ya? Apakah dapat bonus kecupan? Nggak ada. Kita juga nggak datang. Itu diwakilkan oleh Arci dan diwakilkan juga udah oleh Angga. Ya, tapi pastinya terima kasih atas dukungan kalian semua. Terkumpul 9 juta yang nanti akan dibagikan di Jumat ini. Ya, kenapa ada iklan kamu? Kamu nggak pakai YouTube Premium ya? Semangat untuk tim charity ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga juga buat yang udah donasi dibalas berkali-kali lipat. Terima kasih atas donasinya pastinya ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Nah, hari ini tuh sempat pengen mikir kayak mau main game atau kita mau ngobrol-ngobrol santuy menjelang sahur. Karena kemarin tuh gue kemarin sempat ngelihat salah satu game yang ternyata udah gue download ya, tapi gak pernah gue mainkan. Itu gamenya free dan ternyata dia game FPS tembak-tembakan tapi wibu. Jadi gue cukup main. Aneh juga ya. Main game sambil ngobrol katanya. Baru bisa bantu doa, Bang. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Doakan aja. Semoga dilancarkan proses pembagiannya, juga berguna buat di sana ya. Dan ada dapat juga selain makanan ada mushaf Quran juga sekaligus sajadah, mudah-mudahan digunakan juga. Pastinya terima kasih buat orang-orang baik yang udah mau berdonasi ya. Pakai Dead or Alive. Oke, kalau gitu karena kalian suka banget kayaknya sama game-game yang, mari kita lihat ya.
Gue rasa ini game kalian mungkin udah tahu ya. Gue kayaknya pernah tahu dari kalian sih sebenarnya. Pastinya ini taunya game ini pasti dari kalian. Cuman siapa yang memberitahu gue juga kurang tahu ya. Ini game gratis, pastinya ada gacha dan kawan-kawan. Tapi lebih kepada fokusnya adalah live mengecup viewer. Wow, live-nya ngecup viewer ya. Itu biasanya dilakukan sama para wanita-wanita gak sih? Gitu loh. Game kesukaan Rifzi katanya. Coba kita lihat ya, sabar ya. Game capture. Nanti dilihat nih. Masuk gak ke dalam in-game-nya. Dan ini tidak ada yang aneh-aneh dengan gamenya. Live-nya goyang belly dance bang, Rifan Akbar. Gue gak pernah, tapi lu pernah search gitu? Maksudnya searching kayak belly dance gitu, sengaja dengan sengaja gitu. Kalau yang gue tahu tuh ada beberapa orang yang bahkan mencari mandi di onsen gitu. Kalau nggak boleh ya guys ya, nggak boleh. Cuma lewat beranda kadang-kadang. Itu kata temen gue ya, bukan gue. Pernah bang, tapi dapetnya perut dugong. Nah mungkin kalau dari musiknya kalian tahu jangan-jangan. Tunggu, ini nggak ada setting apa soundnya? Kita bikin romantis sambil bo. Oke, Alfian, sakit ya. Ini adalah game Snowbreak. Iya. Ini nih audio kecilin dikit audio ya. Gue baru lihat ternyata gue pernah download ini gitu loh. Ini belum nih, belum buka ya. Game apa ini, gak tahu jujur aja. Tapi kita coba ya, jadi gamenya karena gue sengaja gue nyobain pertama terus habis itu udah gue stop dulu buat ntar nyobain dia. Jadi bisa fight gitu ya kan, kesukaan kita semua nggak sih ini. Kita lihat, wah ini apa nih, oh kita bisa pakai dia. Oke ya, gamenya tuh game tembak-tembakan guys ya. Bang oi Dan, wih Dan kenapa Dan, ingat umur bang? Ingat umur, masa nggak ingat sama umur. Tapi ini nggak ada unsur-unsur aneh-aneh loh, karena secara gameplaynya sendiri menurut gue cukup lumayan. Nggak tahu lah, terserah kalian mau gimana. Ini suaranya bisa gue kecilin lagi nggak sih, di kupingku gede banget ya. Kok main game wibu bang, emang masa sih ini game wibu? Bukannya ini game FPS terbaik gitu. Tuh ini ngapain nih? Oke, okay, try using standard skill. Apa tuh? Wow, bisa dipukul jatuh. Wah, dia langsung mati, guys. Kita coba lagi ya. Di sini kita bisa dorong pakai ini. Ah, kamu jatuh. Ah. Bahaya banget, guys. Tapi kita bisa tembak juga. Nih. Tuh, aduh. Wow, musuhnya nggak ada perlawanan ya kayaknya. Gila bang, kuli lagi kerja. Apakah nggak ada boing-boing, nggak ada yang kayak gitu. Coba kalau kita pakai skill apa nih? Oh, pakai Q. Oh, jatuh juga dia. Wow. Iya. Keep moving ya guys, keep moving. Toke. Kamu jahat, kamu nggak boleh deketin aku. Aku kena listrik guys. Ini shotgun senjatanya ya. Aku keluarin senjata maut. Nya. Ini apa nih? Wow. Kamu aku pukul. Kamu jahat. Aku tembak. 1-3 di F. Aku ngumpet dulu. Aku tembak. Ima kaeteru wa yo.
Iya. Aku tembak karena mereka pada jahat, guys. Asabul, nikah nggak sih? Tuh, jadi, tapi ini trial. Kita dapat apa nih? Wow, kita dapat itu. Kalau yang main Satria atau Andra, oke lah, ini bapaknya katanya. Kalian kenapa sih? Emang game itu ada ininya? Kok kalian tuh rasis? Kamu hubungannya coba. Ya? Ayah enggak berlaga imut bikin wow, Wahaboy, serem. Jadi kita main kayak apa? Waduh. Tembak-tembak. Aduh. Oh, ada ceritanya ya. Enggak peduli. Oh. Gue lebih suka yang ini sih. Live. Apa manggilnya? I redirected my text. Itu ukurannya kurang ditambah sedikit, volumenya kurang menarik pasar karena fokus kepada gameplay. Come on, bro. It's a game, bro. Ya. Before the mission officially start, I have few more questions I'd like to ask. Boleh? Esenja ajutan, ajutan apa? The first thing I had to do was I had knowledge of Wednesday and venue accessibility, but I will have to reevaluate. Enggak ngerti, Huh, me first? Why do I fight? Well, I've come. Oh, dia, kita nanya dia. Kita nanya dia nih, kenapa dia gitu ya? Why did you join the Heimdall force? Kenapa dia ini? Ya. If you weren't the one asking, I wouldn't bother with answer. Fanny glanced at Wednesday before she spoke. To prove I'm the best at everything no matter what. Oh, dia, kita mengenal karakter dia. Iya. Nope. Gua skip lah ya. Apa ini? Apapun terserah lo lah. Nah, ini dia karakter kesukaan gue nih. What do you want to ask me? The question I had for Wednesday was different than the one. Okay. I didn't doubt for a second her willingness. Okay. Nih gue. Lah. Loh. Oktober tahun 2057. Oh. Jadi ada ceritanya nih, The Massive Titan known as Nyemir. Ya. Namanya Nyemir, coy. Appear during the 8th Valkyrie game finals causing mass casualty and catastrophic damage before disappearing. Under my command, the security department was able to blah 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 and blah blah blah. Pokoknya dia blah 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 gitu. When we found Levi, she was lying amidst the rubble. Her right eye was bloody and she had already lost. Oh gitu, dia tuh dulu dalam keadaan terluka ya. Oke, okay, ada medal in her chest. We tried to stop her dragging her injured body out. Oh, dia ini yang terjadi di masa lalu. Why? The Titan is called Nyemir, right? Yes, Titan. Kalau misalkan mie yang enak nyemek namanya ya. When it descended, my dad and my mom were sitting here. Oh, dia karena punya ini cuy. Apa namanya? Pengalaman di masa lampau ibu bapaknya, guys. Ya, a really horrible creature. Wow, amazing. Wow. Jadi itu dia. Dia pengen membalaskan dendam kepada Nyemir, guys. Wednesday fell silent. I don't know. Has strong desire for vengeance. Oh, dia orangnya punya. Dia kayak Batman, bro. Pengeng. Easily lost control under specific circumstances. Ya, terserahlah maunya apa. Siapa lagi kamu? Caroline. Oh, jadi menceritakan. Wow. Oh, dia nih troublemaker team. Gua nggak peduli nih. Kita dapat. Yang pasti ini karena gratis ya.
Jadi pastinya ada gacha dan yang lain-lainnya ya. Ini apa? Oh, kita bisa berdua. Oke. Jadi kalau kita bisa punya satu lagi, kita bisa bertiga dong. Ya. Nih, lihat nih permainannya. Mana teman kita mana? Kok kita sendirian aja? Mau kita harus bersama teman kita. Pencet apa? Oh. Wow. Baik. Wow, aku kaget. Press X. Oh. X itu buat manggil. I see. Wow. Musuhnya galak. Yobi wa juubun ni aru. Serang dia. Dia mukul-mukul aku. Tapi surprisingly kalau buat tembak-tembakannya sih aku suka ya. Kono shikake wazato ppoku nai? Dita apa sih? Surprise wo yoi shita no ka mite mitai wa? Ah. Ada musuh, aku takut. Aku dibantu oleh teman ya. Kita masuk ke dalam terowongan. Masuk enggak guys di terowongan? Oh iya Kang, kalau di masa kayak gitu, aduh aku ketembak. Guys, aku ketembak. Mereka jahat. Oke, ke sini deh. Yobi wa juubun ni aru. Susah juga ya. Bentar. Kita harusnya deketin. Kayaknya apa jangan-jangan kita perlu deketin dia. Gua hancurin dulu yang satu ini. Jar, hancur. Kamu serang yang itu. Iya, serang dia buat aku. Kalau kita kasih X. Enggak ya, enggak ngaruh. Aku tembak juga di situ. Sayang pakai ulti mah. Bang, tim FIFA asik nih. Tapi belum download. Strong enemy coming. Oke. Okay. Oh, kita ambil itu dong. Itu apa itu? Kita ambil dulu stream. Mana tim strong? Artinya aku lebih strong. Mission complete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Lihat Om Acit main FIFA seru dan lucu. Seru lah kalau si Acit mah. Emang dia demen banget sama FIFA, Cok. Berapa kali kan kita ditantang untuk melawan mereka, tapi sesungguhnya itu perjuangannya sia-sia. Ya. Kita tuh katanya nanti bisa masuk ke shop, tapi sekarang kayaknya belum bisa deh. Harus nih. Mana ya? Nih, masih pada dikunci-kunciin. Tuh, baru bisa setelah clearing stage 1-4. Mari kita selesaikan stage 1-4 ya. Oh, ada main story. Oh, ada banyak ya. Oh, banyak. Jadi story-nya tuh banyak. Udah sampai chapter ke 12. Ya. Itu. Baru ini game apa? Snowbreak judulnya. Lu takut bang lawan mereka? Cupu bet. Iya kan yang kelihatan muka gue. Muka lu gak kelihatan. Kalau kalah muka gue yang kelihatan. Ini apa sih? Just. Oh, gue yang jadi utamanya. Oh gitu. Jadi lo mau pilih mana? Yang di tengah berarti yang utama ya. Tapi kalau tadi tuh bisa sampai 3. Yoku mite nasai. Oke. Kita untungnya juga dikasih tahu apa gara-gara di awal. Apa nih X?
Wih. Ya agak enggak ini ya. Oh, dia nge-stun. Oh, kita ke belakang dia enggak sih? Oh, kalau ke belakang dia langsung otomatis hancur kenceng. I see. Hei, sokono daista. Mite, anta no mukashi no poster yo. Ini gua enggak tahu siapa yang dulu rekomendasiin ini ya. Liriku nagai kan no narikaseru. Ware ra ga shuseki barukiri o kirau hito nante inai wa. Nimmu ni shuchuu shiro. Ini ditembak. Oh, buat strum. Shou wa suzuku wa. Apa tuh? Oke. Aduh, aduh. Ima kaeteru wa yo. Anta tachi no deban wa owari yo. HP-nya tuh dia akan naik sendiri atau gimana? Banyak musuhnya. Gendir. Hora, hora, doko miten no yo? Kono stage ni tatte ii no wa atashi dake. Ada di atas nih. Aku tahu. Oh, musuhnya. Biasa HP-nya beli toko sih. Wow. Gak poko-poko. Ya. Lihat esensi game-nya dong. Oh, ini akan ngelawan nih. Wow. Oh, dia berubah. Kita bisa berubah jadi sesuatu. Oh, bukan. Oh, siapa dia? Naik level 3. Ya. Wow. Ceritanya dikit-dikit ya. Ecosystem shop system unlock. Shop system. Ini progress 3. Kita ke home, ke Eko. Eko tuh apa maksudnya? Kita bisa dapetin Eko ya mungkin. Apa ini? Coba. Don't remind me to confirm. Use. Swipe down. Kita dapet siapa guys? Acacia. Oke, skillnya ini max level, I see. Terus confirm, dapat. Kita ke home lagi, kita ke operatif. Wow, banyak ya. Train, kenapa harus di train? Hah? Oh, buat naikin, biar levelnya sama. Karena kalau dapat. Terus setelah itu udah kita bebas menjalankan sekarang. Oh, di hari ke-7 kita bakal dapat dia nih. Siapa dia? Claim. Banyak ya, sama seperti game HP ya. Login apa nih?
Claim. Bisa enggak sih claim all gitu, Cuk? Tunggu lu. Banyak, banyak. Setiap masing-masing ya. Ini apa ini? Wow. Wow. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bro. Ya, event. Ini event. Ini event-eventnya ya. Oke. Waduh. Unlock advance tuh apa? Beli. Kayak game kayak PES gitu ya. Gak usah. Itu pengen shop. Storage tuh kita senjata-senjata yang kita punya si shop. Nah, wow, mahal. Ini kita bisa beli ini ya. Use this remote manifestation a mysterious substance. Oke. Okay. Butuh. Yang pakai ini enggak ada, yang pakai kita enggak kita ini. Ini kali ya. 160. Ini apa ini? Use to recruit obsessional manifestation as Heimdall force. Oke, okay. Only the cream crop of the recognized base. Oke, okay. Ini apa nih? Weapon modding ini. Kalau ini operative use to recruit. Oke, okay. Weapons permit. Ini kali ya? Ya. Coba. Wow. Oh, ini kita bisa beli. Gue tidak ngerti. Coba kita coba ya. Purchase. On 2. Oh, padahal kita punya 2 ya. Oke, kita akan coba lihat mana. Di mana? Ini di storage item, ini dia. Oke, kita buka ini di ini. Eco item. Terus kalau kita punya, kita apain? What? Apa yang harus kita lakukan? Ini. Wow, bukan. Gimana cara ini clearing chapter 1 progress? Tatakau riyu hitotsu areba juubun da. Gacha itu kayaknya gimana cara bukanya dia? Maksud gua. Kita mainin dulu kali ya. Game macam mana ini ya, sama ini game macam ini ada tiba-tiba, pokoknya gue lagi kemarin lagi ngapus-ngapusin game gue, tiba-tiba ada ini kan gue bingung ya, wow. Apa ini cok? Baju. Coba kita fight dulu lah. Aku tuh bingung. Kalau unlock tuh gimana caranya? Ancient Vision Extract. Emang membutuhkan 60 atau apa gitu, oke. Okay. Dia masih levelnya train. Kita bisa nge-train dia naik level 3. Oke. Okay. Upgrade lah. Jadi sama biar sama-sama level 3 semuanya. Tapi kita fight. Main story chapter 1 progress confirm. Dapat ya. The mission code name was an objective. Enggak peduli. Aku tidak peduli. Skip. Nah, ini kasih tahu nih. The team mission was to recover transport the rocket within the containment zone while they were on the way to the resistance containment zone suddenly having the snow. Then a giant titan nyemir. Oke. Okay. Kita pokoknya intinya tuh jadi orang benar. Lah. Oh, cuma ngebaca doang. Ngebaca
Nah ini kita bisa masukin dong. Jadi si Acacia masuk. Acacia bisa masuk. Gimana cara masukin dia gimana? Deploy. Tapi aku maunya yang ini guys. Switch. Ya kan karakter utama kita berarti yang ini kan? Oke kita coba ya. Apa? Apa kita coba pakai dia ya? Kita coba pakai dia lah. Kita coba pakai dia yang baru nih guys. Pencet yang gambar surat nanti bang di home screennya nanti bakal dapat. Oke abis ini ya. Mau aku Some enemy destroying the part. Oh ada part-partnya juga. Jadi Wah aku diincar. Jahat. Di gini aja deh. コヨーテは口に入れた肉を簡単に吐かない。対処の準備をしろ。 Oke, ini ngapain nih? Enggak tahu, enggak ngerti. ゲームが変える. Oke kita naik ke atas. Oh ini nih. Oh mati dia semua sama kita. Senjatanya kurang ini ya, tembak-tembakan sekali-sekali aja gitu. Kita turun. Musuhnya juga terlihat gampang guys. Aduh kena terbakar api asmara. Motto hayaku naritai. Bodo amat. 5秒 areba chuubun. Futsu. Mendo. Nah. Sasse. Kanryo. Kaiketsu. Tuh. Sugi. Game ga kaeru. Itu dapat item-itemnya kali ya. Kayaknya dia gampang ke Risky ya. Cepat. Yang ini som skill E aja dia main lempar dagger. Oke. Iya berarti refillnya cepat ya. Found it. Oh, kita soalnya mau ngambil roket. Jangan takut guys. Aku ngumpet dulu. Ada sistem. Wah. Aku kebakar. Oh jadi melambat. Skillnya melambat kalau dia nih. Mission complete. Karakternya asik-asik juga sih. Siapa yang udah pernah mainin game ini? Gimana? Kita mau. Tadi kan kayaknya udah ada tuh yang mainin tuh Randy Saputra ya. Gimana cara kita mau gacha? Harusnya kita kan dapet ya claim. Senjata kita bisa ganti. Oke. Enggak nanti operatif. Oke. Terus apa ya? Weapon change. Oh iya, senjata bisa diganti. Oh, di upgrade kali gitu ya. Itu ke kunci bilangnya. Wah, ada mod-modnya segala, coy. Oh ini upgrade bukan nih buat upgrade doang. Oh senjatanya bisa dia bahaya banget ini. Senjata bisa di upgrade pula.
Langsung level 18, cok. Jangan dong. Gak jadi. Jangan, 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 jangan. Nanti aja ya kamu ya. Tadi dibilang ambil yang surat-surat. Oh, ini dia klaim. Bisa klaim all enggak sih? Aduh, dapat banyak banget, guys. Wow, Interstellar Voyager. Go equip. Oh, ini baju ini baju yang Interstellarnya. Wih, anjay, keren juga equip. Ini anak gua enggak boleh tahu nih game kayak gini-gini nih. Claim all. Waduh, makan. Dapat apa aja tuh? Udah, dapat ya. Berarti udah, ini apa lagi di sini? Sistem. Oh, ini ngasih tahu doang. Enggak, kita cara ngegacanya itu loh. Gimana cara? Kita punya kan pasti bisa kan? Di Eko buat gacha. Nah, gimana di Eko buat gacha tuh? Mana Eko? Eko. Oh. Oke, okay. Eko. Oke. Okay. Gue punya berapa? Purchase. Ada beda-beda ya. Oh, wow. Oke, ini senjata Duty Command. Maksudnya? Wah. Beginner. Live. You can change the only echo operative at any time without resetting the echo count or consuming any additional. Biarin aja mungkin sesuai dengan kita akan coba ya. Kita akan coba dia untuk ngegacha ini diskon insufficient operative request. Iya ya. Soalnya 10 ya. Satunya tuh berapa emang? Hah? 50 kalau 10 tuh 5 berapa sih? Oh, beli ininya dulu ya. Oh. Beli ininya dulu, betul. Di shop. Ya itu ini. Ekonya tuh yang ini, operative recruitment. Tadi gue punya berapa gitu ya? Oke, kita akan coba guys ya. Coba ya. Padahal tinggal oke aja. Ini. Go. Insufficient purchase more. Yes. Yes. Coba. Lah kok satu? Oh enggak. Maria Andreucci desu. Maria Mercedes. Dapat senjata. Pretty Agnes. Shinchou 160 cm. Dapat. Oke, dapat senjata lagi. Sisa senjata kayaknya ya, yang warna ungu doang ya. Yang orang. Oh. Iya. Coba skip karena orangnya udah dapat nih. Wow. Kita dapat itu ya, tapi oke. Kita akan coba. Kan butuh berapa? Kita akan coba untuk sekali lagi kan butuh 160. Kita punya berarti kita butuh 1600. Kita butuh 600-an lagi. Oke, kita kejar, guys. Tapi kita bikin bangun operatif dulu enggak sih? Kita udah punya beberapa, guys. Ini dia pakai tembakan juga, ini juga sniper. Kayak sniper. Yang shotgun jarak dekat, tembakan ini standar biasanya. Dia bintang berapa sih? Bintang 4 juga ya. Ada yang sniper, tembakan. Aduh, yang mana ya? Yang ini. Kamu gimana kalau kamu di switch aja? Kamu di train. Kamu di train, kamu mukanya soalnya baik.
ya, level 3 lah ya. Gak bisa, ini kan jagoan gue, dia lo harus lebih gede ya, upgrade level 5. Terus kita bisa ganti weapon dia, change kan weapon kita dapat tuh, kita yang dipakai biru sama kuning bagusan itu dong. Attack 14 kinetic damage by, oh beda aja tipenya ini, tapi bintang 3 confirm. Oke, habis itu train. Oh bisa di train nih tembakannya, nggak usah banyak menggunainnya. Pokoknya kita harus lihat dulu aja, kamu weaponnya udah bener belum? Change. Wow, dapat yang bintang 3, increase internal, increase thermal, frost, frost lah. Oke, habis itu, nah ini dia nih. Dari tadi kan udah dapat, kita change coba. Nggak ada belum, dia ungu udah bagus lah. Kita pakai dia bertiga ya, kita pakai assembly. Buari dup, thanks boys. Ininya. Albert. Makasih Bet. Wih, Bapak brewok mainin cewek-cewek 20. Gua baru lihat nih Bet. Terima kasih Bet, sampai ria aja Bet. Gua baru lihat Bet, ternyata ada pas gua cobain, gua iseng cobain ternyata cukup loh. Dan lo lihat namanya di sini, guys. Yah. Yah. Selalu klaim kita mau ngejar ke ini Bet, ngambil 600 lagi biar kita bisa gacha. Capek tadi udah boko-boko. Tadi gimana masang itunya, masang biar kita tahu dia tiba tiga gimana partinya gimana sih tadi yang kita tahu dia jajar bertiga gitu. Di mana sini? Bukan Echo. Gue lupa storage apa? Oh ini yang dapat baru-baru nih. Ya. Tapi kita coba fight. Pas combat. Oke, pokoknya kita targetkan ya. Nah, dia ini pasti menceritakan sesuatu kan? Kita gak terserah lo, kita skip. The team found the transport rocket after dinner, yang tadi tuh ketemu roketnya. Yet Fanny discovered the coyote has stolen some weapon. Oh gitu. The team decided to stay where they were and wait for the backup. Oke, saatnya kita melawan coyote guys ya. Ingat dulu game-game kita sangar-sangar kayak GOW, DMC, RE, Dark Souls, Demon Souls, Sekiro. Sekarang malah main game Barbie-Barbian. Yeah bro, ini tembak-tembakan FPS guys. Kalian ya, tuh nggak tahu game-game ini lah. Ini kan gue udah dapet tadi. Oh, perlu dikasih trial. Pakai dia. Oke, boleh aja. Kenapa enggak? Ini nggak ada bahasa Indonesia. Bahasanya cuma dua, Jepang sama bahasa Inggris. Ini apa nih dia senjatanya? Oh, itu ada teman-teman kita. Kita bantu teman-teman kita. Kamu jangan masuk lingkaran yang merah dong, kan bahaya. Ah, ya sudahlah. Enggak friendly fire ini kan? Oh, dikejar. Body recall. Gue pengen tahu nih senjatanya apa. Oh, ope, cuk. Ini kayaknya game buat santai-santai gitu ya. Saya enggak sih. Ih, kalau rame-rame gini temennya asik juga dong. Tapi musuhnya apa perasaan gue ya? Emang sengaja gampang atau gimana sih? Strong enemy coming, mana? Oh iya. Unforever. Oh, pakai Q. Oh dia nembak-nembakin matahari itu. Oh. Oh kuat. Oh gak tahu dia. Dia gak tahu aja gue punya ini.
Aku harus cover enggak sih? Enggak ya. Ini teman gue ada yang ini enggak bantuin tembak? Otsukare. Minna kega wa nai? Okane wa hitsuyou no hito ni watashimashou. Game apa ini? Snowbreak. Ayah, kalau anak-anak ayah lihat ayah main game Barbie gini, tanggapannya gimana? Dia pasti bingung sih. Tapi gue bilang pasti sama anak gue, nak, ini adalah bagian ayah untuk mengerti soal masalah industri game. It's all about industri game. Balik lagi ya, kalau misalkan kita, karena gini, jangan berpikiran sempit. Nah, itu yang banyak orang tuh yang kadang-kadang kita tuh nggak boleh berpikiran sempit. Gak seru, gak ada yang bawa pecut, sakit, lo sakit. Sakit ya, sekarang pakai yang ini. Jadi kita, kayak kita di chapter awal, kayak kita di apa namanya ya, kayak semacam dikasih tahu karakter-karakter yang ada di dalam game ini gitu. Jadi mana tipe kesukaan lo gitu. Ini gimana? Sniper, wow asik nih. Wow ini gue banget sih. Ini harusnya gue nih. Ini gue banget ini. Ini gue banget ini. Fix. Oke, hindar dia. Oh. Uketotte kudasai. Watashi ni wa hitsuyou nai mono desu kara. Kamu muncul-muncul enggak sehat kamu. Hah? Mana lagi kamu? Aku pukul-pukul. Dan enaknya dia langsung kambil. Itu masih ada yang belum kita bisa ambil. Kita bisa harus kemana? Oh, keluar lagi. Menarik ya. Jiryou desu ka? Tokuni hitsuyou arimasen ga. Ini headshotnya tuh super headshot, cok. Itu kan stun dia. Oh, itu teman. Oh ya, gua kayak tidak mengenal antara teman, kawan dan lawan ya. Oh, berarti kalau misal ini kita bisa party. Kalau kita bisa party, gue bisa jadi sniper dong. Ini kita mah eliminate attacking enemy. Coba kita skillnya gimana? Apa ini? Oh, kayak semacam. Oke, kalau ini. Yo. Tenang aja bro, gua nih yang akan menolong kalian semua ya kan. Bisa nggak itu kelihatan arahnya di mana? Dipompa bang, snipernya biar sakit. Wow. Bahasanya tuh agak ini ya, nggak apa-apa sih, cuma agak di luar ekspektasi gua aja, Bung Enrico Jo. Ya, ayah langit jadi pengen main game ini. Gua sih pernah ngelihat anak gua tiba-tiba ngelihat gua lagi main buka Repsol, karena kan yang paling gede udah mulai remaja tuh. Pas gua keluar dari kamar dia lagi lihat Repsol, sama dia langsung di close. Gue tendang bangkunya dong sama punggungnya. Gue bilang, nah jangan. Skip, coba kita lihat The Coyote's Leader. Oh dia Coyote's Leader nih. Who took the weapon, sold them to the Coyote Alpha. Mention he wanted to see Coyote. Within 5 minutes, yes he already have understood everything. Oke, ada selama ini ada ceritanya kan cukup menarik ya. Kalau gak ada ceritanya, ya anggaplah kita selesaikan sampai chapter. Itu kan ada 12 chapter, udah gitu ya. By story berarti. Tapi harusnya sih chapter nanti gak masuk akal. Harusnya. Eh, aku mau ganti dong. Switch, aku mau sniper. Enggak, tapi gak pakai sniper deh. Pakai sniper apa? Oh enggak, kalau sendiri gak bisa pakai sniper. Tapi masukin deploy. Nah, tapi tetap pakai ini. Switch. Nah, ini dia bisa ganti baju gak sih? Nah, wow, waduh, ya udah ini aja lah normal, ya, nah, ya normal aja guys. Kita nggak perlu naikin level dulu kayaknya ya.
Oke, okay, battle start. Main sampai sekarang F2P punya semua 5 charnya, beberapa signature weapon. Jadi F2P friendly banget sih ini game. F2P friendly. Ah, lumayan ya ternyata F2P friendly ya. Maksudnya untuk lo mainkan normal lo bisa tetap nikmatin dong. Karakter-karakter tambahannya itu hanya sebagai wow. Wow, ternyata gitu ya. Tinggal mungkin kayak lo mencari referensi. Aduh, enggak bisa ada yang ngumpet sih deh. Mokuhyo tasse. Shiji o matsu. Hokyu wa kaishu shita. Tekishu. Oh, dia ngambilnya dari belakang. Dia ngambilnya dari belakang itu. Ini dari belakang. Dan musuhnya juga, maksudnya bukan yang, nggak tahu deh apa perasaan aja. Tapi damage, tapi gue mau ini sih, potion ada nggak sih di sini? F2P, free to play bang, iya F2P. Itu kan F2P kan, bener kan? Tidak dong. Salah di mana gua? Ini nih yang tengah ini. Gua ngambil yang. Untuk menghancurkan yang kuning-kuning itu. Oh, armornya. Oh, I see. Ah, sudahlah. Oh, ini random ya, nggak pasti kena ya. Jelek dan tidak sih. Oke. Oh, ini ceritanya kita tonton nih. Tadi siapa yang main? Randy, ini bisa ini, bisa partian. Ayah keren banget main ini, keren kan aku? Gas aja anak-anak main ini game ayah, Rama, F2P juga kok. Gak boleh anak-anak gue. Apa? Dia tuh harusnya baca biografi orang terkenal di dunia. Kenapa dia harus main ini? Bisa co-op, oh bisa co-op, menarik juga ya. Yuk guys, gaskan mabar. Gue belum tahu karena kalau dilihat dari awal ininya masih mudah ya. Anjay. Maksudnya masih cukup lumayan mudah gitu. Oh, ini kali ini lawan bosnya nih. Gue training dulu nih karakter gue. Ayah, kalau cewek nembak tugas cowok ngapain? Ya, oh, klaim. Kita udah kumpul berapa, guys? Kita udah kumpul berapa? Wah, belum, masih kurang 500 lagi. Let's go. Bisa. Oh, ini energi ya, kayak semacam energi kali ya. Untuk memainkan, oh, I see. Untuk lo bisa start, jadi lo kayak dibatasin juga. Tapi 240 gede kok ya. Tapi dipotong sekali 6. Mungkin kalau level-level tinggi jadi lebih gede kali ya. Aku jadi mikir-mikir untuk ini aku. Gue sekarang akan pakai yang ini aja. Ya. Mau pakai yang sniper. Let's go sniper. Kadang Bang Tara gak ada salahnya anak-anak main game anime biar paham biologi fisik wanita itu. Oh gitu. Ya tapi make sense juga sih. Masuk akal juga ya. Tapi anak gua udah mulai. Okay. Wow. Ini kayaknya agak mempersulit gua deh. Wow, kayaknya gue harus menghancurkan salah satu gitu kakinya gitu atau gimana? Ada partnya dia dong. Okay. Lo gue lambatin bro.
Oh jadi decoy, jadi decoy. Udah mau hancur tuh. Inilah saatnya. Kayaknya musuh awal masih muda sih. Harusnya. Ini oh. Oh, dia jatuh. Lebih tembak ke sini enggak sih? Ini jadi part-partnya itu buat melumpuhkan. Wow. Jahat. Waduh, aduh. Oke, 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 dijatuh, dijatuh, dijatuh. Mati lo. Yeah. Looting-lootingnya apakah akan ada yang menarik ya? Maksud gua. Kalau ada yang menarik lawan musuh armor mending pakai shotgun. Oh. Caranya apa? Apa hukumnya ada warga ngenter lagu pakai speaker keras di jam tidur? Sekarang kejadian, Kang. Jangan pakai speaker lah. Kayaknya harusnya dia pakai, ya maaf nih, speakernya berapa? Kalau cuma 2 jangan lah, 6 harusnya. Harusnya 6 ya harusnya. Hai Bang Sidney atau Arul, mana ada siapa? Ada player 2. Main Pokemon Go ah. Nah ini nih musuhnya keren-keren. Enggak, karakternya keren-keren loh. Karakternya gue harus okein keren-keren loh. Dan gue merasa bahwa game ini tuh tidak terlalu apa namanya, mengeksploitasi, kalian tau lah gitu maksud gue ya. Gue skip. So they are from Yggdrasil. 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 Bacanya apa sih, Cok? Yggdrasil. The Heimdall Force. Yang itu loh, pohon kehidupan itu. Ada, iya. Tapi kan gak terlalu overkill. Enggak yang bener-bener ini banget gitu. Oke. Jadi tim defeated the coyote and learn where the weapons were being hidden from the driver. The team discover a cryopod there by surprise containing a girl sleeping with juvenile crystallosis. The adjutant recently recall a memory when juvenile was mentioned. Oke. Okay. Gua gak ngerti. Apakah perlu dimengerti ceritanya? Friend system unlock. Ah. Akhirnya ya. Lihat aja semua cara yang belum ke-unlock, Bang. Masih yakin bilang gitu enggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Game apaan ini? Snowbreak. Makanya kita mau lihat siapa yang udah pernah mainin ini. Gue pengen tahu. Ada nggak yang pernah mainin? So dia yaksir. Nggak, skip. The team defeated Kuwaita match learn where the weapons were being. Oh sama kayak tadi. Ya. Jadi kurang lebih kita kayaknya nyari weapon web, nyari cewek yang di dalam pot itu. Kelihatannya gitu. Oh udah selesai. Udah selesai ya. Masuklah ke chapter 2. Ya kan? Tunggu sebentar sebelum kita. Dan ini banyak loh. Main story ada tipe Gigaling, tapi mungkin after clearing, oh kebuka. Kalau setelah stage banyak ceritanya ya. Oke. Okay. Ini apa nih? Limited supply. Ini baju-bajunya ya. Nah ini harga-harganya. Dan dia dalam Indonesia. Wow mahal ya. Bayangin, kita bisa beli 1.600.000. Padahal kita bisa beli Dragon's Dogma 2.
ya. Padahal kita bisa beli Dragon's Dogma 2 ya. Ronin. Harusnya masih lumayan. Kita akan coba, kita target kita pokoknya sekarang jam berapa? Sebelum jam 2. Oh, bentar lagi guys. Kita harus ngejar proses untuk mendapatkan 1600. RDR 2 aja kalah. Aku udah pernah main Playboy Mansion, cewek. A familiar feeling my head throb. Adjust your conditioners, tapi are you experiencing hallucination, dizziness, and memory loss? I don't think so. Jadi gue tuh siapa? Ceweknya tuh? What's wrong? Overloaded. Oh, otaknya ya. To put it simply, the influx of information rushing into your brain isn't your own. Brain doesn't know what to do. Okay. Dia kenapa-napa lah intinya gitu. Oh, ini yang dari pot itu ya? Kenapa mukanya harus sedih gitu? They say I have the potential to become manifest and show. Rata-rata pada spend cuma buat beli skin. Nah, betul Randy, termasuk lo kan. Tapi maksud gue, kita kalau gak perlu spend untuk mendapatkan skin-skin yang Randy juga punya itu, maksud gue, kan bisa kita mainin. A knock at the door, I remember the door was made from heavy metal. Oh, dia datang. Ya. Yeah. Repsol ada rencana bahas Switch? Ada rencana. Media-media lain udah pada bahas, game-gamenya keren-keren katanya. Oh, gitu. Nanti kita lihat akan dari banyak sisi. It's something with me. Nah, suruh makan kita aja. Cuma kan masih berkembang ya, jadi didiemin dulu aja. You have to pay for it. Kenapa gua harus tahu tentang? Terserah dia deh ya, maksud gua. Jadi dia ngobrolin tentang masih fisik. Gua kayak peduli sama dia itu, ya kan? Bang, gua download Tom Clancy di Division, tapi karena harus always online dan jaringan bisnet kosan gua bapuk. Pingnya kayak tai, gue tembak-tembak gak mati-mati musuhnya. Akhirnya gue uninstall deh. Raden, Snowbreak, lo tes deh. Sama-sama FPS. Lo Snowbreak bro. Dedah sama The Division. Heimdall Force member went missing. Lo kita lihat. Jadi ada yang hilang di misi kita. Jadi kalau kita mau cari ceritanya dapat kita. Tapi apakah kita peduli atas cerita ini? Jelas tidak. A Heimdall Force member Nita went missing. Oh, si Nita hilang, Leve and Fanny brought back Nita together and found the forbidden object that object the advertisers were hiding. Oh, gimana sih maksudnya? Siapa sih? Gue pengen, Nita is missing. Oke, gue gak beli. Pokoknya ada objek The Adventist ya, Adventist. Hide out. Start. Apakah gue masih pakai dia? Kenapa enggak ya kan? Coba kita sebentar. Betul juga ya. Kalau misalkan kita lihat di operatif kita, karakternya ada berapa banyak? Banyak ya. Banyak banget ya. Oke. Okay.
Buset. Gua harus punya enggak sih ini? Oh, ini baju-bajunya aja apa beda sih? Apa orangnya beda? Sama ya? Ini enggak ada kataya di sini. Hah? Oh, hanya butuh 8. Tahu 8 itu berapa? 160 kali 10 8 kurangin 300. Sekitar 1200 something, iya enggak sih? 321 280, dikali lagi dong. Katanya limited banner. Kataya mesti. Bro, katanya di mana? Kok kita enggak bisa dapat? Harusnya kita ini dong. Oh, ini nih, ganti ini kali ya. Mana yang katanya di mana? Enggak ada ya. Limited banner kok gitu dia. Enggak bisa dapat sekarang, udah lewat, Bang. Dead game. Udah lewat dead game, guys. Wuh, kita udah punya 10 nih, kita bisa buka, guys. Bener kan, kita punya 10 kan? Oke. Oke. Saatnya kita buka, gak sih? Ya kan? Bener dong, kita bisa buka 2 kali nih. Kataya. Come on, kataya, tapi kita bisa ubah ke sini. Ini cuma 7 hari nih untuk dapetin dia. 1 2 3. Apa dia? Oh, dia tapi yang bukan yang itu, warnanya yang hitam. Beda, cok. Beda kok. Sengaja dia, kurang ajar emang. Sengaja yang ini tuh pakai yang hitam. Oke. Okay. Dapat 3 karakter. Bener gak? Oke, bodoh. Skip. Enggak. Kita mau lihat kita dapat siapa. Jata. Yah. Ini dia, gue juga suka nih. Sniper juga ya kan? Haru di Ace. Satu lagi nih. Kita dapat senjata banyak banget, guys. Jangan gacha, guys ya. Lo mainin aja, ntar lo juga bakal dapat ini kok. Oh, dia punya kekuatan ini dia. Mistis. Oke, kita ngedapetin ini dia yang kita dapatkan. Aku sudah memiliki banyak. Aku bisa enggak sih? Bisa, guys. Kita bisa sekali lagi, let's go. Ya cuma satu. Kansokusha toshite yukusue o mitodokemasu. Apa ini? Coba kita lihat. Kita udah punya banyak, tapi kita bisa coba nggak sih defensif? Gue suka nih. Stylenya asik banget ya. Nah.
Gue yang ini aja nih. Yang ini aja nih. Gak bisa ya? Kenapa? Belum punya karena kunci ke kunci guys. Yeah. Harap semua udah punya aja. Gue mau apa? Gue train dia. Lo gue train. Gue kasih lo 2 3 buat lo. 4 buat lo gue lebihin 5 level 7. Sebenarnya karakter utamanya siapa sih di sini? Yang gue pikirin. Terus habis itu kan tadi pakai ada shotgun. Gue udah punya itu. Ini kayaknya mukanya baik ya. Bener enggak sih? The Observer. Oke, gue pasukan berambut panjang ya. Dia, dia sama dia. Eh, apa ini? Menarik ya ini. Apa ini ya? Ini dia kayak senjatanya lebih epic nih. Kalau dilihat, tapi dia mirip sama ini. Beda, beda, beda. Beda, beda. Oh dia baru cuma satu ini doang. Oke, gue train dia lah. 6 biar levelnya naik. Terus habis itu yang si itu ya. Berarti, tapi sebelum itu gue mau lihat dulu weaponnya dia udah bener belum. Change. Tuh kan. Belum bener guys. Thermal damage, electrical damage, thermal. Oh ada 2 double ya. Confirm. Sukses. Wow. Langsung naik level 5 ya. Upgrade. Oke terus habis itu yang mana lagi tadi yang gua iniin? Si ini nih. Si dia, dia kan udah. Oh ini dia nih. Kamu gua train. Eh tar dulu, ganti dulu senjatanya. Change. Ya kan tuh beda-beda. Kinetik, kinetik, thermal, electrical. Kinetik tuh damage yang lebih ke itu ya. Attack boost 0,5. Iya sama lah kurang lebih. Ini aja lah. Kita train. Yang kelima upgrade. Seru sendiri tuh. Dia yang terakhir ini. Si nah dia. Weapon udah belum? Ada yang baru enggak? Emang udah terbaik yang ini ya, train. Kasih. Oke. Berarti kalau kayak gitu saatnya kita mencoba. Nah, ini dia saatnya. Kita pakai si ini. Yang ini ganti, ganti yang rambut panjang tadi. Mana ini? Ah, ini dia. Pasukan berambut panjang. Ya. Dia sendiri enggak berambut, eh, biji. Ada cuma dikit. Bedain dong. Time card osteoite. Dia sniper apa sih? Ku pengen tahu deh. Sumimasen ne, shigoto na mon de. Ballistic deal double damage. Amat. Gue gak tahu, tembak aja. Coba kalau ini apa? Ini apa? Heal. Oh ini nge-heal. Sini, kesini, kesini, kesini. Ah gila kau. Tapi kayaknya damage itu kurang. Jalannya lambat banget bro. Operasan doang.
仕事だ。 冒涜者。 Ini bener-bener buat jarak jauh doang. Kalau misalkan jarak dekat. Gaikin te ya te. Entomo. Sumimasen ne, shigoto na mun de. Wait. Just timing. Ini jeleknya pakai sniper di era begini ya. Mana ternyata dia senjatanya lebih ke healing. Maksud gue, musuhnya gerak-gerak. Gak kena cok. Coba nih apa nih Q. Dia malah nge-heal anjir. Oh ngeganti. Gue bisa ganti C. Oh sembari dia nge-heal atau tidur atau gimana. Gue gak ngerti. Oh level 2 tadi dia belum gue naikin ya. Aduh, kamu belum aku naikin, nanti aku naikin lagi ya. Gak pernah nyangka kan gue main game ginian. Udah jam 2 gak sih? Udah jam 2 ntar lagi. Gawat juga loh. Apakah game ini akan menjadi... Enggak sih ini game. Ya game pada umumnya ya. Level 2 dia kan yang rambutnya panjang. Ternyata dia healer guys. Jadi mana ya? Shotgun dia tuh, sedangkan ini kayaknya kelihatannya dia lebih ya tuh ya kan, mau dong pukul apa namanya, di lebih ini dia ternyata. Nah level 7 tipenya kayak senjata tuh ada 3 ya, jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Jarak dekat shotgun, jarak menengah yang model kayak gini rifle gitu, yang terakhir sniper gitu. Kalau menurut gua, jadi kayaknya ya 3 itu harus digabungkan. Sedangkan gua ini rifle, ini udah rifle. Jadi gua harus milih salah satu. Harusnya satu ada shotgun gitu. Mungkin biar berimbang. Satu lagi tembakan ini nih si Ace ini. Oh harusnya dia aja ya. Oh, harusnya dia tadi. Oh, oke, dia untuk menggantikan si itu deh. Si ini nih. Untuk menggantikan dia. Weapon kamu ganti dulu, change. Chaos. Tapi senjatanya banyak banget ya. Oke, weapon. Untuk yang selanjutnya, satu lagi ya. Dia yang gue gantikan. Digantikan dengan si tadi mana? Ini dia. Ya kan? Ini dia perpaduan. Ya kan? Ini nih. Ya kan? Tapi si mendingan pakai yang kiri apa yang tengah nih? Yang tengah lah, yang kiri tengah belum coba nih. Kita cobain nih.
Kontennya sebenarnya nggak banyak ini game, daily and weekly juga cepet banget kelarnya. Bagus juga sih, jadi nggak grinding gila kan maksud gue. Kadang-kadang game kalau trending, apa? Dia pakai pistol ya. Tadi siapa yang bilang butuh pecutan? Ini apa kalau bukan pecutan? Kono teido ka? Tapi surprisingly untuk FPS-nya ya satisfying sih. Gue suka-suka aja ya dengan sistem tembak-tembakannya. Karakternya juga banyak. Keluar musuh dari kiri. Ya paling mungkin ketika nanti musuhnya udah makin sulit, peluru nggak bakal habis ya. Makin sulit lo mesti ngupgrade aja, paling itu kelihatannya. Utsukushii oto da. Grand ni. X. Kesan tuh. Keluar harus gerak cepat begini. Ya kan? Ya maksud gue untuk satu stage-nya juga pendek ya. Di satu sisi menurut gue kependekan. Yang jarak jauh LDR ya, udah pernah coba game Undone enggak Bang? Belum. Operation system unlock. Oke, ini apa nih? Banyak yang belum kita ketahui ya. Oh, ini baru. Learn combat technique. Support skill. Dapetin ya kayaknya untuk awal-awal ini lo akan mendapatkan banyak ini nih yang ungu-ungu ini ya dengan menjalankan masing-masing ini, di mana dapetin gocap, jalanin 10 udah 500, ngejalanin 20 udah dapet 1000. Gue rasa ini bagian dari lo di awal-awal diberikan cukup banyak pilihan ya. Kenapa dia kayak gini nggak keluarin aja game bayarnya, terus buat tembak-tembakan gitu ada cerita ya? Menarik nggak menarik kali ya? Bagaimana? Ya. Kita punya cuma ini doang. Nanti ada lumayan panjang co-op stage-nya, enggak bisa dibilang bentar-bentar banget juga sih. Unlock co-op sih, Bang. Udah. Ini bukan. Main story banyak yang bisa di ya, modelnya kayak Genshin Impact kali ya. Kalau menurut gua ini bisa gua dapat nih karena cuma buat apa dia. Gue trial, nggak usah. Ini baju-baju nggak perlu kalau menurut gue, nggak perlu dibeli juga nggak apa-apa gitu, maksud gue. Dan ini weapon skin, jadi lebih ke skin aja kan? Iya.
menarik, menarik, menarik. Level badges, gue udah bisa pakai badges. Tuh, ya, gue punya badges, bro. Main Nike, kalau itu nggak benar kayaknya. Kalau itu kayaknya Nike nggak benar. Oke, kita udah sampai jam 2 ya nyobain. Keluarin itu namanya, kalau buat kalian yang nggak tahu namanya Snow Break ya. Dari Albert terima kasih bahwa beberapa main cewek-cewek 2D nih ya. Ya, gue nggak tahu sih gara-gara kemarin tiba-tiba nggak sengaja lagi ngecek library Steam gue sembari gue mau ilang-ilangin, gue bilang Snow Break nih apaan, gue bilang gitu. Terus pas gue lihat kok ada gambar ini ya kan, dan penasaran dong, gue cobain lah. Pas gue cobain set, wah menarik ya untuk tutorial pertama gitu. Gue bilang ntar deh sembari ngabuburit atau enggak, sembari pas gue liat ngabuburit kayaknya nggak bener deh ini. Kayaknya mungkin pas malam kali menuju sahur ya, gue bilang. Di Android ada game ini, ada, enak main ini, aneh banget dong. Kalau mau pinjem Undown, gue bisa pinjemin akun. Gue cek dulu Undown. Undown game. Tentang apa? Coba gue lihat dulu ya. Wuh, MMORPG ya? Kayaknya. Tapi dia ada di HP juga. Ada di Steam juga. Iya. Zombie tapi MMO. Bagus. Zombie tapi MMO bagus. Coba kita. Ada di Steam. Wait, let me see. Gue penasaran aja sih. Gue lagi enggak game-game kayak yang baru-baru keluar, Dragon's Dogma gitu. Kayak kemarin tuh yang kalian rekomendasiin, kasihan-kasih. Beberapa gue cobain dan menurut gue banyak yang menarik. Ada satu tuh kemarin tuh kalau gak salah si Albert yang ngasih, yang kapibara-kapibara itu tuh. Itu game itu sebenarnya bagus tuh, tapi dia tuh kayak punya satu kekurangan. Yaitu adalah dia itu gak punya auto narik gitu, tau gak lo. Auto narik XP gitu. Dan menurut gue itu menyebalkan loh, maksud gue. Menyebalkan banget gitu loh. Gak ada di sini, gak ada di Steam. Kayak Life After. Ya mungkin kalau mau lihat tuh sebenarnya di YouTube mungkin. Undown. Itu game udah lama apa baru? Sepertinya, tapi dia ada di Android juga. Aneh gak sih sebenarnya? Kayaknya game lama ya, udah hampir setahun yang lalu nih. Oh ini Winda yang main nih. Coba kita lihat ya. Coba nih. Video play soon. Game capture. Terus window, bukan display capture. Nah nih, oh gede banget nih. Nih, misalkan, coba kita lihat ya. Ilham. Ah, hidrasi minum. Rame bener yang main. Ya. Gabung. Can we do that? Dibutuhkan pengaruh hubungan. Gameplaynya kayak bikin lagi nih, workbench dah, siap. Oh. Mungkin mendingan Division kali ya. Kalau main ya. Kayaknya ya. Mungkin yang ada tuh adalah kalau lagi diskon nanti, mungkin yang gue pengen coba selanjutnya itu adalah R6 sih kayaknya. Kayaknya kelihatan nih, tapi R6 kayaknya sih R6 sih. Kan juga sekarang masih harganya belum normal. Nanti kan gue tahu lah, pasti mereka akan diskon lah kalau R6 tuh, ya kan? Dan gue mungkin akan cobain R6 nanti. Tom Clancy ya.
Gue dapat duit banyak di situ karena gue petani jualan gold. Oh. Tapi dia mesti antara PC sama itu nyambung. Atau kepisah sendiri-sendiri. Tom Lemo, wow. Dwi Ki. Udah bangun Ki. Ya. Kalau dilihat dari yang tadi undown, gue harus jujur snowbreak lebih. Ya. Snowbreak lebih menggoda ya dibandingkan undown. Ya. Snowbreak lebih 6D aja dulu. 6D in Fallujah. Let's go, ayo. Ayo, 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 ayo. Tapi bisa cari cewek di situ. Ya kan udah gue udah gak nyari cewek dong. Ya kan? Kan udah gak nyari. Tapi kita coba kita mau sahur apa ya? Gue sahur apa sih hari ini? Mudah-mudahan telur dadar kali ya. Mungkin telur dadar kali sahurnya hari ini. Baru tahu bahwa dia bisa gold terus goldnya bisa dijual gitu. Ketoprak Om Dani, siapa yang jual ketoprak pagi-pagi gini, Edo? Siapa juga? Ya. Kan gue nyaranin ke yang jomblo, 6 day in Fallujah nanti hari ini hari Kamis. Ini. 6 day, boleh juga, Ki. Ngabuburit, Ki. 6 day. Susah lagi. Gas bang, beli outfitnya di snowbreak. Enggak usah beli itunya. Ya. Tapi kalau disuruh pilih antara snowbreak sama Far Cry 6, mungkin gue mainin Far Cry 6. Gak sih? Cuma tinggi snowbreak, maksud gue. Ya. Bener nih. Insya Allah. Kalau gak ada. Gue suruh Andre download nanti 6 Day in Fallujah ya. Boleh. Boleh lah 6 Day in Fallujah. Susah-susah deh ya buat ngabuburit Kamis sore, insyaallah sih enggak ada halangan. Banyak yang bisa dijual di situ, enggak hanya gold, desain rumah juga dijual gitu. Dan laku. Oh. Menarik ya. Undown. Jualnya di mana? Undown jual. Desain muka juga. Oh di forum FB. Oh caranya ntar tinggal transaksi gitu atau gimana? Oke. Seru nih liatin Bang Dani kesusahan. Kesusahan apa? Iya pakai Midman. Ah. Oh itu ya, Man 6D ya. Tenang aja, kalau liatin gue beberapa hari ini main Far Cry, main Snowbreak, sebenarnya memang lagi ngelatih refleks aja, akan mainin 6 Day in Fallujah, ya. Bersama Dwiki harusnya sama Billy juga ya, sama si Andre, kita lihat ya. We'll see, nanti kita ketemu lagi, insya Allah kalau gak ada halangan pas ngabuburit, 6 Day in Fallujah, kecuali guenya belum sampai, ya. Jadi mau gak mau ketunda. Tapi selamat ini buat kalian teman-teman semua yang mau sahur, silakan sahur. Terima kasih. Pastinya thank you Bung Albert dari Saweria-nya tadi. Artis aja ada yang main kayak Boy William tapi kayaknya udah snowbreak. Kalau menurut gue dari Andon snowbreak yang lebih bro karakternya aja. Nggak, menurut gue gamenya tembak-tembakannya cukup lumayan enak sih. Cuma gue nggak tahu kalau main sampai panjang apakah akan berasa bosan gitu atau enggak gitu. Maksud gue ceritanya juga kena enggak kena lagi. Tua sih kayaknya sebenarnya sih. Udahlah, bodoh guys. Selamat sahur. Ya. Realistis banget ada boncing. Selamat sahur semuanya. I'll see you next time boys. Bye bye. Valorant bang. Bodoh amat Valorant. Lelah teman-teman Valorant tuh. Lelah. Aya mainin game keluaran PSP judulnya Popolo Crois. Itu game puzzle bukan sih? Ya kan?
Oh itu mah popo roko ya. Ngantuk ya om. Enggak, di awal-awal enggak. Tapi gue gak tahu kalau ke ujung-ujung apakah kita bakal ke hook sama story-nya dari gameplay-nya itu. Atau maksud gue game sejuta umat kayak Genshin aja, gue udah gitu. Ya kan?